semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara mengetahui siapa yang menambahkan video TikTok kita ke favorit. Sebelum ke tutorialnya, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Kita langsung ke tutorialnya. Kita buka aplikasi TikToknya terlebih dahulu. Setelah itu, kita klik pojok kanan bawah yang kotak masuk. Nah, klik aja di sini, teman-teman. Nah, setelah itu, klik di aktivitas. Di sini ya, teman-teman. Aktivitas. Setelah itu, di semua aktivitas ini kita ganti. Di suka dan favorit. Nah, di sini ada dan Rahmal menambahkan video Anda ke favorit. Jadi kita tahu siapa-siapa saja di sini. Nah, ada. Oke? Udah bukan? Sekian penjelasan dari saya kali ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Kritik dan saran juga dipersilahkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!